Sudarlun, akibat cuaca buruk disertai gelombang sejak sepekan terakhir, nelayan tradisional di Kabupaten Simelu memilih menambatkan perahu mereka. Hampir rata-rata nelayan setempat mengandalkan perahu untuk menangkap ikan di seputaran perairan Simelu. Namun tingginya gelombang membuat perahu kecil tidak bisa bertahan melawan gelombang. Meski demikian, dengan kondisi cuaca buruk disertai gelombang tinggi, namun para turis memanfaatkan gelombang tersebut untuk bermain selancar di wilayah Kepulauan Simelu. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi On TV.